Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Bersama saya di studio telah hadir guru kita Bapak Insinyur Haji Ahsan Jas, M Engineering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa JDP, Bapak Ahsan Jas adalah dosen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Beliau juga pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Banda Aceh. Juga beliau tokoh dakwah, tokoh iskada. Maka tema hari ini beliau pilih tentang manasik haji. Ini ada hubungannya karena sekarang ini para jemaah haji sedang bermunasi. Jadi kita memberi spirit ya. Ya betul, spirit. Betul sekali Ustaz. Baik pemirsa JDP yang dirahmati Allah, langsung kita minta guru kita untuk menyampaikan materi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa JDP dimanapun Anda berada, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita masih diberi hidayah dan nikmah sehingga kita masing-masing masih bisa beraktivitas. Selanjutnya selawat dan salam nantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dimana tadi telah disampaikan, taufik kita ini adalah yang berkenaan dengan manasik haji dan umrah. Mungkin judul ini sudah tidak asing bagi kita. Tapi mengapa kita mencoba mengajak berbincang-bincang mengenai permasalahan manasik ini. Pemirsa yang terhormat dimanapun Anda berada, haji adalah ibadah wajib yang harus dilakukan bagi orang-orang Islam yang dan wajibnya ini satu kali dalam seumur hidup. Tentunya karena ini ibadah wajib dan ibadah ini mempunyai dampak yang paling positif sekali. Allah menjanjikan surga bagi jamaah-jamaah haji yang betul-betul mabrur. Itu target kita sebenarnya bagi haji ini adalah supaya kita mendapat haji yang mabrur. Apa-apa saja trik kita itu untuk bisa kita itu mencapai ke tingkat itu. Kita tentunya ibadah, semua ibadah tidak terkecuali haji, itu ada ilmu. Harus kita mempunyai ilmu untuk itu. Jadi ketika ibadah haji itu ibadah wajib, maka ilmu untuk melakukan ibadah tersebut wajib juga kita tahu. Nah, untuk kita tahu ini, kita bisa aja belajar mandiri, bisa kita melewati buku, bisa kita bertanya kepada tengku-tengku dan sebagainya. Kalau pada saat kita ini pada umumnya setiap tahun, kita ada yaitu kelompok-kelompok yang memandu ataupun membimbing. Terutama sekali kalau di Kota Banda Aceh yang jelas itu, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia itu setiap tahun melakukan manasik haji mandiri. Mandiri artinya itu ketika kita itu melaksanakan ibadah haji, kita sudah dapat dengan cara mandiri. Maksudnya itu
Ketika kita sampai di sana, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu yang paling pokok. Jadi ketika kita itu tanpa bekal untuk bisa, bekal untuk kita melakukan ibadah, itu suatu hal yang tidak mungkin rasanya itu untuk mencapai itu haji yang mabrur. Ya. Jadi untuk itulah kita itu harus memiliki ilmu pengetahuan tentang ibadah haji tersebut. Memang banyak kelompok-kelompok, kadangkala ada dari BPIH yang dilakukan oleh abu-abu mungkin ya, itu banyak juga yaitu melakukan manasik dengan bimbingan-bimbingan langsung. Nggak salah, tetapi yang paling pokok kita itu ketika kita mengikuti manasik, kita harus mendapat ilmu di manasik itu sehingga kita mandiri. Soal bimbingan di sana itu nggak ada masalah, yang penting kita sendiri sudah punya bekal. Ini saya kasih contoh misalnya, di Banda Aceh saja. Kita katakanlah bukan orang Banda Aceh, kita katakan datang dari Medan. Kita ingin bersalat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, terutama sekali kita harus tahu ilmu dalam salat Jumat itu bagaimana. Nah, itu kan ada yang sunatnya ya, ketika kita masuk masjid nanti kita lakukan salat tahiyatul masjid, kemudian nanti kita pasti ada azan, kita udah tahu itu semua, ada khutbah dan sebagainya. Gitu juga kita berhaji. Ketika kita sampai nanti haji apa, haji itu pun ada haji tamattu, haji qiran dan sebagainya, itu kita harus paham apa beda-beda itu. Memang kita pada umumnya dari Indonesia ini kita memilih haji tamattu. Haji tamattu itu ya kita itu memang agak santai. Istilahnya itu kita tidak terus-menerus pakai kain ihram. Jadi selama dibutuhkan saja kita memakai kain ihram itu. Jadi ketika kita mulai berhaji itu, ketika saat kita 8 Zulhijjah pergi ke Arafah, disitulah kita memulai pertama sebelum itu. Ataupun kita misalnya mau umroh. Umroh kita ketika kita sudah, kalau umroh mungkin waktunya itu ibadah-ibadahnya tidak selengkap haji, ya kan gitu. Cuman yang kita perlu ketahui, dalam tahapan-tahapan haji itu ada hukum-hukum di situ. Ada yang namanya nanti rukun, ada wajib. Ini yang kedua ini yang paling kita jaga, kalau sunat okelah. Kadang kita tinggalkan, nggak ada kan, tidak menimbulkan yaitu kerusakan haji kita. Di dalam rukun haji ini tidak dia berselang-seling. Misalnya contohnya itu, kita meniat kain ihram, memakai ihram itu untuk haji. Sebab kadang-kadang kita pakai kain ihram, boleh aja niat kita itu bukan untuk haji. Misalnya, kayak itu, contoh misalnya kita sekarang pakai kain ihram. Tapi kita tidak meniatkan untuk haji. Nah, kita harus meniatkan pakai ihram itu untuk melaksanakan haji. Itu apa hukumnya itu? Itu rukun. Arti rukun, kalau tidak kita lakukan, maka tidak sah haji kita. Bayangkan itu. Yang macam-macam gini nih, kita harus punya ilmu. Kadangkala pembimbing-pembimbing itu tidak sedetail itu dia. Hati kita itu kan tidak bisa diketahui oleh pembimbing. Nah, pembimbing itu tidak bisa mengetahui hati kita. Apakah kita sudah berniat? Paling-paling nanti pembimbing mengajarkan bahwa kita disuruh mengulang niat. Terutama dipakai ihram tadi. Di ihram tadi itu kita itu yang harus meniatkan bahwa kain ihram yang kita pakai itu untuk ibadah haji. Itu rukun. Jadi kalau kita tidak lakukan, itu bisa gugur haji kita itu atau tidak sah. Begitu juga dengan mikat. Niat mikat nanti, itu semua rukun. Jadi mikat itu kalau bahasa kita itu setat lah. Tempat-tempat kita setat mulai haji. Jadi kita pertama memakai kain ihram, itu sudah kita niatkan kain ihram itu untuk haji. Nanti baru kita berniat di tempat mikat, itu mulai setat di sana. Sedangkan nanti kita setelah itu disunatkan baca talbiyah. Ya kan, di sana kita sudah mulai menyampaikan, ya Allah, kita memanggil kepada Allah bahwa kita itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu
Jadi ketika kita sudah pakai haji, kita katakan tadi sudah siap dengan mikat. Nah, kalau kita itu ibadah haji, mikat kita itu kan di mana kita maktab atau hotel kita tinggal. Di sanalah kita itu, di sana sudah diangkat sebagai mukim. Atau ada penjelasan lain begini, ya. Ibadah haji adalah perjalanan dari kota haram keluar, utama ke kota halal, tanah halal. Jadi apa tanah haram itu? Yaitu tanah yang berada, yang dikatakan sekitar kota Mekah ada batasannya. Itu dari situ kita ngambil start, kemudian baru kita keluar ke daerah halal, yaitu termasuk yaitu di Arafah. Itu Arafah itu daerah halal itu, ya, bukan tanah haram. Ya. Tapi kebalikan kalau kita umroh, ya, kalau umroh itu kita dari tanah halal masuk ke tanah haram. Beda, bedanya di situ. Ya, kalau dari apa tadi, kalau yang haji tadi kita berada mikat di tanah haram, keluar ke tanah halal. Tapi kalau untuk umroh, kita mikat di tanah halal, masuk ke tanah haram. Nah, itu tempat-tempatnya sudah diatur. Dimana kita mulai mikat, ya, mikat itu kalau bahasa kita, dimana kita mulai start. Ya, baik. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Insya Allah. Thank you.